Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang jemaah salat maghrib yang Allah berkahi, kembali di malam yang penuh keberkahan ini kita mengkaji kitab hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Umdatul Ahkam Fi Kalami Khairil Anam, pokok-pokok hukum dari hadis-hadis khairil anami, sebaik-baik makhluk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Imam Amirul Mukminin Taqiyuddin Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang berbahagia, di hadis terakhir yang kita kaji itu hadis Abbad ibn Tamim, hadis Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini yang menyebutkan kondisi seorang laki-laki yang mendapati dirinya dalam salat seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Dia berprasangka demikian, kemudian baginda Rasul mengatakan, jangan engkau meninggalkan salatmu sehingga engkau dapati sesuatu yang keluar dari tubuhmu itu secara yakin, baik dengan mencium bau atau mendengar suara, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana sudah kita kaji jemaah kaum muslimin panjang lebar tentang hadis ini, dan kita dapati ketika seseorang dalam kondisi keraguan, maka dia harus mengembalikan kepada kondisi sebelumnya yang dia yakin. Kalau anda yakin sebelumnya suci dan tiba-tiba ragu, kesucian tadi sudah batal atau belum, maka hendaknya anda meyakini anda masih suci. Kemudian juga kita sudah menjelaskan perihal hadis ini berkaitan tentang hukum istishabul asr, mengembalikan ke kondisi hukum asal. Hukum asal tanah itu suci. Merangkaho jenica. Ketika anda mau salat, semua tanah itu suci, kecuali anda dapati najis. Hukum asal air itu suci, bisa digunakan untuk wudhu, kecuali anda yakin airnya sudah terkotori dengan najis. Hukum asal kemaluan itu haram, jangan sentuh-sentuh, kecuali yang anda yakin sudah anda halalkan. Hukum asal daging itu haram, kecuali anda yakin itu sudah disembelih betul-betul sesuai dengan petunjuk Allah. Hukum asal batu, batu hukum asalnya suci. Ketika anda mau buang hajat dan tidak ada air, gunakan batu apapun itu, hukum asalnya suci. Ini perihal hukum asal jemaah kaum muslimin, bisa kita gali dari hadis yang sudah kita baca sebelumnya. Kita lanjutkan hadis yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi di sini, hadis ke-29, hadis Ummu Qais binti Mihsanin Al-Asadiyah. Ya, kita kali ini mengambil hadis dari sahabiyah
dan bisa kita katakan ini hadis yang perawinya wanita, dan kedua kita dapatkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Jadi agama kita ini tidak pernah mengkhususkan ta'lim, tarbiyah, pendidikan itu khusus untuk laki-laki saja, tapi perempuan juga diberdayakan. Sebelumnya kita merawi hadis Aisyah, beliau sebagai sosok perawi hadis baginda Rasul terbanyak nomor 3. Dari semua perawi Rasulullah, nomor 3 Aisyah. Kali ini kita mengambil hadis Ummu Qais bintu Mihsan. Kalian wajah jamaah sang-sang baru mendengar Ummu Qais. Ini sedikit. Ini sahabiyah mutaqaddimah, termasuk awal masuk Islam, sabiqun al-awwalun, termasuk yang membaiat baginda Rasul dari Mekah hijrah, termasuk di antara yang pertama kali hijrah ke Madinah. Kita kenal saudaranya, mungkin lebih masyhur. Siapa saudaranya? Nama beliau Ummu Qais bintu Mihsan. Saya tidak bawa hadiah, tapi saya janjikan pertemuan ke depan saya berikan. Saudara beliau siapa? Ummu Qais bintu atau binti Mihsan. Berarti ada satu ibnu Mihsan. Tidak mungkin kita kaji kitab tauhid, kitab akidah, kecuali nama beliau pasti kita sebutkan. Ada yang tahu? Ibnu Mihsan termasuk sabiqin al-awwalin. Dan itu sama seperti kakaknya Ummu Qais, masuk Islam awal, mutaqaddimin, kemudian termasuk yang hijrah ke Madinah, mutaqaddimin dalam hijrah, membaiat baginda Rasul berulang kali. Uqashah ibnu Mihsan. Ketika Rasul mengatakan sayadkhuluna min ummati 70,000 bighairi hisabin wala azab, 70,000 dari umatku ini akan masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Siapa mereka ya Rasul? Siapa mereka itu? Mereka tidak pernah meminta diri mereka untuk diruqyah. Mereka tidak pernah mengobati luka mereka dengan api. Mereka tidak pernah yatatayyarun. Yatatayyarun itu ambil burung lempar ke atas. Kalau terbangnya ke kiri berarti perkaranya jangan dilanjutkan. Kalau terbang ke kanan berarti ada firasat baik. Itu tatayyur. Mereka tidak melakukan itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hamba-hamba yang sangat bertawakal kepada Tuhan. Tiba-tiba Qasyah katakan, ya Rasul, minta sama Allah supaya Allah masukkan aku ke 70,000 itu. Rasul langsung berdoa, wa anta minhum, kamu termasuk bagian dari 70,000. Maka Qasyah ini saudara dari Ummu Qais dijamin masuk surga. Dengan sahabat lain mandung penjara, tidak lompat-lompat. Ya Rasul berdoa ke lompat. Ketika itu baginda Rasul mengatakan, sabaqatan Uqashah, Uqashah sudah mendahului kalian. Artinya kalau semua dibuka pintu, anak bebe di mana? Long Rasul. Ini jamaah Ummu Qais bintu Mihsan. Hadis dari baginda Rasul barangkali cuma dua hadis, hadis yang kita kaji ini, dan hadis satu lagi ketika nanti anak kecilnya wafat. Beliau di sini meriwayatkan satu ilmu kepada kita jemaah. Anha atat bi ibnin laha saghirin. Ketika beliau dikaruniai seorang anak laki-laki, putra. Dan kita tahu dalam riwayat rupanya ini satu-satunya anak dari Ummu Qais. Dan nanti hadis kedua yang beliau riwayatkan, anaknya wafat. Rupanya anak yang ini qadar Allah wafat. Jadi para sahabat yang memandikan putra beliau ini menggunakan air dingin
Sedih beliau. Abi Ma'il Baridin, kata beliau, kalian pakai air dingin memandikan anakku. Qataltumuhu, sungguh kalian sudah membunuh anak. Padahal anaknya memang sudah wafat. Ukasyah, saudaranya yang tadi itu, datang ke Rasul melapor. Ya Rasul, ini perkataan kakakku itu. Dia menuduh para sahabat yang memandikan anaknya sudah membunuh putranya dengan air dingin. Ya mungkin kesedihan yang luar biasa, Anda bisa bayangkan. Cuma satu anak masih kecil wafat. Tersenyum baginda Rasul, mendoakan tala umruhu, semoga panjang umurnya. Rupanya termasuk sahabiat yang panjang umur, Ummu Qais bintu Mihsan. Tapi hadis yang kita ceritakan malam ini jamaah, ini ketika beliau baru dikaruniai anak. Tidak disebutkan siapa namanya dan tidak penting untuk disebutkan, dan kita tahu anak ini nanti akan wafat. Bahwasanya beliau Ummu Qais bintu Mihsan mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan anak kecilnya. Lam ya'kul ta'am, dan anak ini belum memakan makanan. Jadi Anda ketika mendengar itu, apa yang terbayang di kepala? Ane golong dipajuk makanan. Masih memakan ataupun meminum ASI dari ibunya mungkin. Atau kalau ada sekiranya anaknya disuapin sedikit makanan, apakah dikatakan dia sudah makan makanan? Karena kan tradisi orang Arab atau sahabat baginda Rasul, ketika baru lahir anak dibawa ke Rasul ditahnik dulu, dikasih kurma yang sudah dikunyah oleh baginda Rasul dimasukkan ke mulutnya. Apakah itu dikategori makanan juga? Tentunya bukan itu maksudnya. Yang dimaksud belum makan makanan, dia belum menginginkan makanan itu secara syahwat. Beda dengan anak kita umur 1 tahun dia minta makan, 2 tahun apalagi minta makan. Tapi ini umur bayi yang masih makanan pokok bagi tubuhnya itu berasal dari ASI ibunya. Ya ini tentunya alasan yang dikemukakan oleh Ummu Qais, dan ini menunjukkan kalau beliau adalah sahabiat yang cerdas. Karena nyauri inang lain lain long, aku datang ke Rasul dengan bayiku. Yang diceritakan dalam hadis mungkin bukan sesuatu keterangan yang dibutuhkan, tapi kalau Ummu Qais memang keterangannya dibutuhkan dalam hadis. Anak bayi yang belum makan makanan. Ini bisa kita, seharusnya koma, tapi kita butuh titik. Kita hari ini tajak ke rumah Pak Kesi. Habis demi ini mengganggu Pak Kesi. Jadi keluar itu secara spontan. Kita pergi ke rumah Tengku Imo. Ane min ubah rumah ini. Hana mengat bertumpu imun pak. Itu tidak berlaku untuk sahabat baginda Rasul. Mereka tahu Rasul itu sangat menyambut orang tua yang membawa anaknya kepada beliau. Sehingga kita dapati dalam banyak hadis, ketika mereka bertamu ke rumah baginda Rasul itu selalu mengiringi dengan anak-anak kecil mereka. Berarti ini secara tidak langsung sudah ada pemahaman di kalangan para sahabat, Rasul itu tidak pernah membatasi anak kecil. Kita hari ini ke masjid pun hantar pilih nanti. Pergi ke masjid harus minta fatwa ustaz. Ustaz, gimana ustaz? Yang nanti pilih tanya sama ustaz. Harus kita bawa. Kalau hari ini tidak kita bawa, nanti kita akan menangis berdarah kita nangis. Kita suruh dia ke masjid intim ya. Ada satu jamaah laporan, ustaz, cucu saya enggak mau lagi pergi ke masjid. Kenapa saya tanya? Salah hidam batah wujud ni di tengku ibu. Wujud ni. Tengok rumah merah apa ibu.
hantim di amir maya. Gelake bihadiah hantim di amir maya. Ini gimana akhlak kita itu? Itu akhlak jahiliyah. Kalau kita buka sirah Rasulullah, ketika Rasul masih kecil itu suka berlarian, padahal majlis para pembesar Quraisy itu di sisi Ka'bah. Kakeknya Abdul Muttalib duduk dengan tokoh-tokoh pemuka Quraisy. Rasul pergi langsung duduk di pangkuan kakeknya. Itu pemuka Quraisy itu melihat-lihat, seolah-olah memberikan instruksi kepada kakeknya untuk meminta cucunya pergi. Kakak-kakak Abdul Muttalib mengatakan, "Da'ahu, tinggalkan putraku ini, karena putraku ini akan menjadi sosok yang besar. Kalau Anda mau anak Anda itu jadi sosok yang besar, mulai kecil biasakan dia, rutinkan dia duduk di majlis-majlis besar. Majlis ilmu ini majlis besar. Bawa ke sini. Nah, rapat gampung mean yang mana? Biar tahu dia. Bawa." Nah, ini seharusnya dalam hadis ini koma apa? Tapi kita udah jadikan titik ini, karena memang harus kita ambil intisarinya. Ummu Qais bintu Mihsan, bahwasanya beliau datang dengan putra kecilnya yang belum makan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi. Ini tradisi Rasulullah. Saya sudah coba mengkaji ini, menjamak turukul hadis. Kita gabungkan jalur-jalur hadis yang semakna, syawahid atau tawabi. Kita dapati rupanya ini banyak sekali kasus. Ketika orang bawa anak, Rasul ambil anaknya diletakkan di bangkunya. Ketika orang bawa anak, anaknya diambil oleh baginda Rasul. Fa ajlasahu, bukan ibunya yang mendudukkan anaknya ke pangkuan Rasul, tapi Rasul yang mengambil anak itu ke pangkuannya. Diambil oleh Rasul, didudukkan. Nanti banyak hadis yang lain. Kalau Hasan Husain itu banyak sekali riwayat, karena latar belakangnya memang cucu Rasul. Tiba-tiba anak bayi dari Ummu Qais ini bala ala sawbihi, kencing di bajunya baginda Rasul. Tanya hidup mentang ke mata lah ke bayi tu ni. Nanti tu yang kita jejak yang merempah ni. Fa ajlasahu fi hijrihi fa bala ala sawbihi. Rupanya kencing kan? Ini berarti pembahasan kita ini masih berkaitan tentang hukum najis. Kita berbicara tentang hukum kencing anak ke kecil. Apa hukumnya? Najis tidak? Dan bagaimana cara kita membersihkan? Fabala ala sawbihi, ketika bayi itu kencing di pangkuannya baginda Rasul dan mengenai pakaiannya baginda Rasul, fada'a bima'in. Jadi enggak ada reaksi khusus, Rasulullah biasa saja. Anak mitungi yang dikabut roh itu, yang bermasalah yang anak tutungi. Dia kencing di pangkuannya baginda Rasul. Fada'a bima'in, enggak ada reaksi lain baginda Rasul. Ini tawadhu'nya baginda Rasul, rahmatnya baginda Rasul, kasih sayangnya baginda Rasul. Kencing, minta air, ambil air. Kencing dibersihkan, selesai masalah. Fanadahahu walam yaksilahu. Rupanya beliau cuma memercikkan air, an-nadah. Nadah itu, kalau kencingnya ukuran ini, Anda siramkan air seukuran kencing itu. Dan tidak sampai airnya mengalir. Kalau sudah mengalir, berarti mencuci. Maka di sini dikuatkan dalam hadis Bukhari Muslim, beliau cuma menuangkan air di tempat kencing itu dan beliau tidak mencucinya. Berarti di sini bisa kita pahami kalau mencuci itu level di atas nadhah.
al-ghusl. Kalau sampai airnya menetes turun, berarti itu mencuci. Kalau cuma sekedar airnya menutupi kencing itu, berarti itu nadhah. Kalau dari hadis Aisyah Ummul Mukminin qalat utiyan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin. Rasul pernah dibawakan kepadanya seorang anak bayi. Tentunya banyak sekali kasus baginda Rasul dibawa kepadanya anak bayi. Mayoritas yang dibawa kepada baginda Rasul anak bayi yang baru lahir untuk mendapatkan keberkatan baginda Rasul. Dia dilakukan tani. Rasul mengunyah kurma sedikit, kemudian memasukkan ke mulut si bayi sehingga air liurnya baginda Rasul, dan kurma yang dikunyah oleh baginda Rasul itu menjadi asupan makanan pertama si bayi untuk keberkatan. Tentunya para ulama kita berselisih apakah itu bisa ditiru. Selain Rasulullah ujir lagi yang beta lain tak tanya. Ini tunggu piti-piti yang nak. Lu tanya tak ke ayu. Tapi ada jaga aneh tentu. Artinya itu bisa jadi wajibnya ta'abud yang memang dikhususkan untuk baginda Rasul. Ada juga para ulama yang menilai bukan cuma sebatas itu perbuatan Rasul, tapi bisa ditiru dari perbuatan orang-orang saleh, orang-orang baik. Dari hadis Aisyah, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada baginda Rasul seorang anak bayi. Fabala 'ala saubihi, dia kencing di atas bajunya baginda Rasul, beliau minta dihadirkan air, fa'atba'ahu iyyah. Atba'ahu iyyahu, beliau lihat di mana bekas kencing itu, dituangkan air sepadan dengan bekas kencing itu. Wali Muslim kata beliau dalam riwayat Imam Muslim, fa'atba'ahu baulahu wa lam yaksilhu. Air itu beliau ikutkan, beliau ikutikan untuk kencingnya dan beliau tidak mencucinya. Nah, di sini berarti ada apa namanya treatment atau tingkah laku perilaku yang berbeda dari baginda Rasul. Seharusnya kita paham kencing itu najis. Cara mencuci najis itu dengan menghilangkan ain najasa atau hilang. Dan tidak mungkin ain najasa, apa namanya, najis itu hilang kecuali kalau dicuci. Artinya air najisnya turun, yang melekat di kain itu dipastikan tidak ada lagi air najis. Tapi kenapa dalam hadis ini Rasul membedakan? Apa yang menyebabkan Rasul membedakan? Kalau kita kembali ke pemahaman Ummu Qais, yang menyebabkan Rasul membedakan karena yang beliau datangkan itu seorang bayi laki-laki belum makan makanan. Yang membedakan apa? Bayi laki-laki belum makan. Tapi kalau bayi perempuan, kita punya hadis lain. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad atau Sunan Abu Dawud dan Tirmizi dan disahihkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis Abi Samah. Abi Samah bin Anturi. Abi Samah itu pembantu baginda Rasul. Pembantu baginda Rasul. Kalau Rasul mau mandi, Abi Samah ini tugasnya mengontrol supaya aman baginda Rasul. Kadang-kadang menjadikan tubuhnya itu sebagai penutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gedang Rasul di belakang. Ya tanya anak guyu ke Rasulullah roh taklim apa? Yang guyu tanya roh taklim. Abi Samah ini pembantunya baginda Rasul. Yang menarik dalam riwayat itu kita dapati beliau tidak diketahui wafatnya di mana. Pembantu baginda Rasul wafatnya tidak diketahui, Pak. Tanya ada masalah pinggir Rasulullah beraya kubur di kuburannya langsung besar.
Coba anda bayangkan kalau pembantu baginda Rasul itu salah satu dari kita. Ini orang enggak ngerti kita. Wafat di mana? Enggak tahu kita kuburnya di mana. Karena memang kondisi terakhirnya, kalau kata Imam Ibnu Abdul Bar, beliau tersesat dalam satu perjalanan dan menghilang pada Hanumahoy. Barangkali berjumpa dengan orang, tapi tidak pernah memproklamirkan dirinya pembantu Rasul. Gadah dalam masyarakat meninggal, sehingga tidak diketahui kuburnya di mana beliau. Itu Abi Salam. Dalam hadis Abi Salam, rupanya Rasul langsung membedakan. Pernah didatangkan kasus yang lain, bayi dibawa ke Rasulullah. Di situ tidak disebutkan bayinya sudah makan atau belum. Tiba-tiba kencing di bajunya baginda Rasul. Istri baginda Rasul ketika itu mengatakan, ya Rasul, buka bajumu, kami cuci bajumu, engkau kenakan baju yang lain. Apa kata Rasul? Innama yughsalu min bauli al-jariyati. Yang dicuci itu kencing bayi wanita, kalau laki-laki tidak. Jadi itu jelas sekali, dan itu yang diakui oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Madzhab Syafi'i, najis kencing bayi laki-laki, najisnya itu najis ringan, mukhaffaf. Maka cara membersihkannya pun cara yang ringan. Kalau bayi wanita walaupun belum makan dikategorikan ke najis, najis sedang, sama seperti najis kencing orang dewasa. Apa sebabnya? Tentunya Rasul tidak pernah menyebutkan sebabnya. Berarti wajahnya ini ta'abbud. Tugas kita terima, jangan protes. Apa boleh kita main perasaan, ini ibu-ibu, kijit kamu yang kena, kijit kamu yang berat. Rasulullah paling tahu hikmahnya. Karena saya tidak coba menggali itu apa yang dikatakan para ulama tentang hikmah ini, mungkin sampai 50 pendapat. Tapi tidak bisa kita pastikan mana yang lebih kuat. Ditanyakan Imam Syafi'i, Abu Maryam al-Yamani bertanya kepada Imam Syafi'i gurunya, kenapa dibedakan wahai Imam? Apa kata Imam Syafi'i? Karena laki-laki itu di air kencingnya dari air dan tanah, sedangkan wanita kencingnya itu dari tulang dan darah. Kamu paham? Katanya yang Imam Syafi'i, nampak raka hanamfum. Lu gak tahu nampak hanamfum. Nampak paham? Tidak paham. Ngulang tiga kali. Nampak apa maksudnya? Urung agam kencing dari air dan tanah liat, sedangkan perempuan kencing dari tulang dan darah. Baru dijelaskan oleh Syafi'i, Adam laki-laki diciptakan dari air dan tanah liat, sedangkan Hawa perempuan diciptakan dari itu tulangnya Adam. Maka itu yang membedakan, kata Imam Syafi'i. Riwayatnya ini hasan, ini betul-betul ungkapan Imam Syafi'i. Tapi yang menariknya, orang Syafi'i tidak pernah menukilkan cerita itu ketika menjelaskan alasan dibedakan. Alasan dibedakan, kenapa harus dibedakan? Kalau para ulama kita mutaqaddimin, mereka mengatakan bayi laki-laki itu lebih hangat. Nanti tolong ini kita orang medis apa betul itu? Lebih hangat badannya atau tubuhnya lebih panas, sehingga pembakaran kencingnya itu lebih bagus, sehingga baunya atau kadar najisnya lebih ringan. Berbeda dengan wanita yang katanya lebih rutubah, lebih lembab. Itu pun tidak bisa kita pastikan betul, tidak alasan itu. Tapi yang saya kira yang lebih logis, ini lebih masuk di kepala kita, lebih sesuai dengan uruf adat kita, bayi laki-laki itu sering digendong. Soalnya kalian mati, saya kalian mati. Nyanyi ini kata pikirnya teman. Puruhan ini, anda telah kemah, ini ini. Ketika sering kali digendong, sering dipangku,
otomatis akan sering pakaian itu tertimpa najis, najisnya. Karena sering itu memberatkan, maka datang syariah meringankan dalam hukumnya. Berarti najisnya sama, cuma diringankan, menghilangkan najisnya. Memang faktor supaya tidak memberatkan umat. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, termasuk juga Imam An-Nawawi rahimahullah, ini alasan yang lebih logis, lebih rasional. Yang anak agama saya kata petubik di masjid, so yang nama tu. Mangat tapi anak agama sih. Kita memang ini pasti jaga-jaga orang ini anak perempuan ini. Walaupun kita tidak bisa membedakan laki-laki atau perempuan. Dulu orang jahiliyah ketika lahir, siapa lahir anak? Perempuan iswat dan wujuhuhu wa qadhim. Langsung hitam mukanya. Nunduk lesu dia. Bahkan tidak jarang dari mereka hingga membunuh. Karena dia merasa arum, merasa malu dengan kelahiran anak perempuan. Dan dia lupa kalau dia juga lahir dari seorang perempuan. Tetap Islam itu sama. Kalau cuma faktor sering digendong, itu tidak membatalkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Itu cuma uruf, kebiasaan. Kita menjaga jarak dari yang perempuan, bahkan walaupun dia cuma seorang bayi. Ini alasan yang lebih logis. Tapi ijma para ulama, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, baik bayi laki-laki atau bayi perempuan, kencingnya itu najis. Itu ijma dinukilkan oleh Imam Nawawi. Ijma, najis. Mau Anda namakan itu najis ringan, najis sedang, ya tidak masalah. Tapi yang jelas itu najis, harus dibersihkan. Tapi kalau untuk laki-laki, kita punya petunjuk khusus, dibersihkan cukup dengan cara dipercikkan air atau diratakan air, walaupun airnya tidak mengalir atau bukan dicuci. Tapi sedangkan untuk bayi perempuan, itu dilakukan seperti dilakukan untuk kencing dewasa. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ummu Qais di sini, itu bisa jadi standar. Bukan semua bayi laki-laki kencingnya cukup dipercikkan air, tapi selama bayi itu belum menjadikan makanan selain ASI ibunya sebagai makanan pokoknya. Jadi standar umur berapa? Kalau secara medis di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan. Artinya secara ini kita bisa dapati di sini. Anak-anak bayi di zaman baginda Rasul memang seperti itu juga treatmentnya. Mereka tidak diberikan makanan ketika masih bayi. Tanya anak bayi, tak jelok aja bawa kita apa-apa. Oh raya ada berani, sakit perutnya. Nah ini kita ikuti petunjuk. Apalagi kita yang tidak berilmu, kita kembalikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanyakan pakar-pakar kesehatan, mana makanan yang cocok untuk anak. Ada fase-fasenya. Begitu jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilakan. Silakan. Adakah dalil yang digemar-gemar oleh banyak masyarakat kita ya, bahwa kalau anak-anak bersama orang-orang dewasa sudah balik, katanya berdosa? Adakah dalilnya? Anak dewasa sudah balik, belum balik? Belum. Kan banyak kejadian di kita, kalau ada anak-anak, saya juga pernah mengalami di salah satu di desa. Ibu saya pulang ke kampung, kan saya selama pagi itu anak saya satu sudah suka, yang satu belum. Kebetulan di sisi kiri dan kanan saya diisa. Imamnya sudah takbir, tapi yang wajibnya datang ke belakang malah didorong anak saya, nggak boleh anak saya harus. Ini perlu diklaimkan, adakah dalil
yang mengatakan anak-anak tidak boleh dengan sah orang dewasa. Nah, ini pertanyaan menarik dan sebenarnya solusi. Hari ini banyak sekali masjid menerapkan dengan beragam pola itu. Pola menertibkan saf anak-anak dengan menjadikan saf pertama atau saf depan itu untuk laki-laki dewasa dan mengkhususkan anak-anak dengan saf tersendiri di belakang. Kemudian muncul masalah. Rupanya kamu sahabat Nabi Kerorok ini nih. Meroraya juga. Ada beberapa masjid bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana hukumnya saya penjaga masjid, marbot masjid, tamir masjid? Saya dikhususkan oleh Pak Imam untuk menjaga anak kecil yang salat. Jadi anda salat jamaah kapan? Lihurung temayang. Lihurung temayang, lihurung temayang. Nyanana pahala. Tidak ada pahala itu. Anda sudah menghilangkan takbir bersama imam, itu pahalanya besar sekali. 40 kali anda dapatkan dihilangkan dari sifat kemunafikan. Tidak ada fatwa. Yang ada justru dalam hadis, nanti akan sampai hadisnya. Tidak lama lagi. Hadis Rasul diundang makan oleh salah satu kaum muslimin ke rumah. Dalam satu riwayat, pengundangnya itu Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Sudah makan-makan baginda Rasul, kemudian salah. Apa kata Anas? Anas sudah dewasa, sudah baligh. Fasakhaftu ana wal yatimi khalfa Rasul. Aku dan anak yatim berbarengan dalam satu saf di belakang Rasul. Kalau kita kembali ke pemahaman syar'i, anak yatim itu belum baligh. Anak yatim belum baligh. Kalau anak yatim sudah balik, ayah saya yatim juga. Ya, lu yatim. Kembali ke matang yatim. Makanya pemerintah kadang-kala kita beritahukan juga itu. Kenapa anak SMA yang yatim masih dapat misalnya jatah bantuan anak yatim? Saya khawatir nanti mereka menerimanya itu tidak sah secara hukum. Kalau mau bantu ya bantu, tapi kasih nama lain misalnya. Karena anak yatim itu belum balik. Di situ dalil syahidnya, anak selama terjaga kesuciannya, ya terjaga kesuciannya, tidak mengotori masjid, tidak membawa najasa, maka dia sama sekali tidak memutus saf. Bahkan diletakkan satu saf dengan saf orang dewasa, kecuali di belakang imamnya jangan. Karena itu ada khusus ahlul halli wal aqd ulil nuha, kata Rasul. Urung-urung cara diliko ilmu biar ini diliko ilmu. Nah, ini tidak ada masalah. Bahkan nanti akan kita dapati, nanti kita ketika masuk bab salat, bab imamah, jadi imam, rupanya anak kecil umur 6 tahun atau 7 tahun dalam riwayat, tentunya belum baligh, sudah jadi imam. Kenapa? Karena memang yang paling bagus bacaan dan paling banyak si anak kecil tadi, Pak. Nanti kita baca hadisnya, dan tentunya banyak sekali penunjuk hadis lain. Dan kita tidak dapati secara nas satu hadis dari baginda Rasul yang mengkhususkan anak kecil dengan saf khusus. Saf khusus, satu saf khusus. Barangkali itu produk ijtihad para ulama. Ya, para ulama memperkarakan ijtihad. Bahkan yang saya dapati kesepakatan para ulama mutakaddimin termasuk perilaku zalim, anak kecil yang datang lebih dahulu ke masjid dipaksakan dimundurkan ke belakang dan didahulukan orang dewasa yang telah datang. Itu zalim, Pak. Anak min awaji tru masjid kiji roniku. Nepi ledang tu ja bawai. Makanya konsep yang benar apa? Kita berikan kesadaran berjamaah. Semua masyarakat kita berikan kesadaran berjamaah. Datang ke masjid cepat-cepat. Kalau datang cepat-cepat, imam bisa mengatur secara umur. Ini yang kata tua-tua dikewile. Muda baju dilikut, muda tata ilikut loh. Itu tidak ada masalah. Tapi tidak melakukan kezaliman. Ada anak datang cepat sama orang tuanya, kita tarik pajar tak patut ilikut. Itu zalim. Isa mendahulukan orang lain dalam kurubat ketaatan
hukumnya makruh. Jadi seharusnya kita yang muda-muda atau yang masih remaja, jangan lihat orang tua majuro nikahnya makruh. Tamang jurona, karena itu masalah ibadah. Kalau masalah lain boleh kita dahulukan orang lain, dalam ibadah jangan. Kita harus bersegera kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.